Hai semua, saya Rina Age, selamat datang di channel saya. Di video sebelumnya, saya pernah membuat buttercream juga, namun dengan takaran yang banyak. Nah, di video kali ini, saya akan membuat dengan takaran yang sedikit. Berikut tipsnya juga loh. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Untuk bahan-bahannya, 500 gram mentega putih. Nah, untuk mentega putihnya, saya menggunakan merek ini. Kemudian, setengah kaleng susu kental manis. Lalu 150 ml gula cair. Pertama-tama kita mixer dulu mentega putih sampai agak mengembang. Untuk waktunya kira-kira 5-7 menit saja. Untuk kecepatannya saya memakai dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita tambahkan susu kental manis dan juga gula cair. Lalu mixer kembali sampai teksturnya lembut dan juga ringan. Untuk waktunya kira-kira 5-10 menit saja. Nah, ini adalah buttercream yang sudah jadi. Untuk penyimpanan, simpan di plastik atau wadah tertutup. Suhu ruang bisa tahan 1 minggu bahkan lebih. Di kulkas akan lebih awet. Jika akan digunakan, simpan dulu suhu ruang sampai lembek. Akan lebih baik setelah lembek, mixer kembali sebentar. Oke, selamat mencoba.